Pada saat ini masih ada 2,7 juta warga ber-KTP DKI yang belum mendapatkan vaksinasi. Kalau dari target pemerintah memang sudah tercapai 118%. Tetapi angka itu termasuk mereka yang KTP-nya dari luar Jakarta. Sehingga dari sisi angka itu sekitar 35-40% yang divaksin di DKI adalah warga luar Jakarta. Nah, kita sekarang perlu menjangkau warga DKI yang berdomisili di Jakarta belum tervaksin. Karena itu terima kasih kepada DPD Partai Golkar yang telah mengadakan vaksinasi khusus untuk bisa menjangkau kelompok masyarakat ini. Vaksinasi di DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta, alhamdulillah dihadiri oleh Pak Gubernur dalam rangka Partai Golkar ikut membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat proses vaksinasi kepada masyarakat, baik itu dosis 1 maupun dosis 2. Ini untuk mempercepat herd immunity di Provinsi DKI Jakarta dan tentu saja dengan terbangunnya kekebalan komunitas, diharapkan perekonomian akan segera bergerak dengan kesehatan masyarakat yang terjaga. Tapi jangan lupa juga protokol kesehatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!